Dan patimban geus mimiti difungsikeun awal bulan Desember 2020 anu diresmikeun ku Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kukituna Gubernur Jawa Barat miharep eta palabuhan anu mitembean ngaekspor 140 unit mobil ka Brunei Darussalam teh jadi bibit unggul kamajuan kawas industri sejena metropolitan. Satu tas diwangun saprak tahun 2018, Pelabuhan Patimban Rengse Dina Hambalan Kahiji anu diresmikan ku Presiden Joko Widodo sawatara waktu katompernakeun. Prak-prakan operasional munggaranana dipitembean ku kegiatan ekspor 140 unit mobil kalawan tujuan Brunei Darussalam. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil miharep Pelabuhan Patimban jadi bibit-buit sukses na kawasan regional Rebana Metropolitan anu diwengku ku 13 kota industri anyar. Patimban anu pernahna di Subang ditaksir bakal ngasilkeun 4,3 juta pagawean jero 15 tahun turta ngarojong tumuh na ekonomi tepi ka 4% pikeun Jawa Barat anu tangtuna oge ngarojong tumuh na ekonomi nasional. Bapak Presiden, saya laporkan jika kawasan metropolitan Rebana ini berhasil dengan Patimban sebagai cikal bakalnya, maka akan menghasilkan 4,3 juta pekerjaan dalam 15 tahun ke depan dan memberikan tambahan pertumbuhan ekonomi sampai 4% untuk Provinsi Jawa Barat yang tentunya juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Saya mendoakan mudah-mudahan diberi kelancaran semua urusan kita dan kami juga akan mendukung terus di pembangunan tahap-tahap selanjutnya sehingga keberhasilan Patimban akan menjadi keberhasilan kita semua dan konsep Bapak terkait super koridor Jawa di bagian utara juga disukseskan oleh Patimban. Sajroning kitu, Ketua Komite Harian Pemulihan Ekonomi Daerah Jabar Ipong Witono ngeceskeun ngaliwatan Patimban dipiharep kontribusi pajeg ekspor manufaktur asal Jabar mulang deui ka Jawa Barat lain ka DKI Jakarta kawasan lila ieu. Ini Patimban kan bertahap kemarin diresmikan oleh Presiden pada tahap 1. Kami melihat bahwa selama ini manufaktur Jawa Barat itu melakukan hampir 60% kontribusi ekspornya bagi nasional. Tetapi uangnya masuk melalui pelabuhan Tanjung Priok itu. Nah, dengan adanya pelabuhan di Jawa Barat, kita berharap perputaran uang itu akan kembali lagi. Artinya, kedua, penerimaan kita selama ini kita mengupayakan untuk adanya kebijakan pajak ya terhadap perusahaan-perusahaan yang punya domisili. Jadi perusahaan-perusahaan manufaktur di Jawa Barat dimiliki oleh kantor pusatnya di Jakarta. Sehingga pajaknya diambil oleh pemerintah DKI. Nah, kami ingin bahwa domisili pabrik itu ya mendapat perlakuan pajak yang sama. Sehingga kita, pemerintah provinsi, juga mendapatkan pendapatan. Di sagiringan eta, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo nembrakeun Pelabuhan Internasional Patimban boga peran penting jeung strategis dina tarekah ngaronjatkeun ekonomi di Jabar kitu deui nasional. Dirina ngarasa yakin Pelabuhan Patimban bakal jadi puncer anu nepungkeun mangpirang kawasan, kawas industri manufaktur, pariwisata, sentra pertanian, sarta ngarojong ekspor jadi leuwih gancang. Dengan lokasinya yang strategis di antara Bandara Kertajati dan kawasan industri di Bekasi, di Kerawang, dan di Purwakarta, saya yakin keberadaan Pelabuhan Patimban ini akan menjadi kunci penghubung antar kawasan seperti industri manufaktur, pariwisata, dan sentra-sentra pertanian, serta menopang percepatan ekspor. Pangwangunan hambalan munggaran Pelabuhan Patimban waragadna tina pendanaan Official Development Assistance ti Jepang ngawengku area terminal, breakwater, seawall jeung pavement, backup area, jalan akses, jembatan penghubung turta terminal kendaraan anu legana 25 hektar. Dina hambalan munggaran Patimban boga kapasitas car terminal 218.000 completely built up.
jeung kontainer terminal 250.000 teus tina total kapasitas kumulatif 3,75 juta teus. Budi Hartati, Bandung TV.